ni dua set ah. Ha, ni aku beli dua set. Dan aku makan makan dua set untuk rasa Sarawak. Sebab satu set aku memang tak cukup punya. Ha. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Hai guys, apa khabar guys? Okay guys, apa yang korang nampak depan aku ni? Tapi sebelum tu, macam biasa, jangan lupa subscribe dulu guys. Tu tekan button merah tu ah. Free saja kan. Lepas tu tekan button lonceng dan tekan button all untuk memastikan video terbaru aku yang akan datang masuk ke notification korang. Okay guys ah. Apa yang korang nampak di depan aku ni ialah laksa Sarawak. Dan yang sebelah ni, mi kolok. Kalau di tempat Sarawak, kalau tidak makan yang ni memang tidak sah lah. Kira wajib lah orang cakap kan. Wajib lah. Walaupun orang luar daripada Sarawak, especially-nya orang luar Sarawak lah. Kena wajib makan laksa Sarawak ni ataupun mi kolok lah. Untuk laksa Sarawak ni, aku beli dekat aku punya adik sendiri, iaitu Nabilah, Nurul Nabilah, dan ni dia punya Facebook. Harga untuk laksa Sarawak ni RM7. Dia punya packaging dia sebenarnya macam ni lah guys lah. Dia punya packaging sebenarnya macam ni, tapi aku dah asingkan, aku simpan ke dalam mangkuk. Lagi orang cakap lagi best lah makan kan. Lagi ada feel gitu-gitu. Dan yang ni mi kolok ah. Mi kolok ni aku beli dekat Idaman Cafe. Yang ni ah, kalau orang Limbang mesti tahu dia ia tempat area BSN ah. Area Dick's Kitchen juga. Idaman Cafe dekat sanalah. Harga untuk mi kolok ni RM4 saja guys. RM4 saja guys ah. Okey guys, sebelum aku makan aku nak minum air dulu macam biasa. Ni air ni aku beli dekat Uncle Bob ya. Uncle Bob air ice blended Milo. Okey, tanpa buang masa aku nak makan mi kolok dulu ya. Ni mi kolok ayam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, untuk rasa mi kolok ni sedap juga. Sedap juga rupanya. Aku memang belum pernah pergi beli dekat Idaman Cafe ni. Rupanya pun sedap dia punya mi kolok. Ini mi kolok ayam lah. Dia tak terlalu berminyak. Dia punya rasa memang cukup. Dia ada bawang, ada bawang goreng, ada daun sup. Macam biasalah dia punya ramuan sendiri lah. Aku pun tak tahu lagi apa dia punya ramuan. Tapi not bad juga. Nah, korang boleh try lah. Bismillahirrahmanirrahim.
kita pindah ke sini. Okay, korang kena try lah mie kolok ni lah. Macam yang aku cakap tadi lah. Kalau orang pergi Sarawak, memang tidak sah lah kalau tidak makan mie kolok dengan laksa Sarawak. Sebab ni makanan wajib lah. Orang cakap lah. Dekat Sarawak. Limbang ada, Miri, Sarawak. Dekat Limbang ada, Miri, Bintulu. Apa saya lah negara Sarawak lah. Orang cakap lah. Kuching. Sebab aku tahu ada yang segelintir subscribers aku bukan orang Sarawak. Bukan orang Sarawak ah. Banyak orang Semenanjung. Jadi kalau korang pergi Sarawak, korang boleh try lah mie kolok dengan laksa Sarawak. Okay guys, aku nak rasa mie laksa Sarawak lagi ya. Okay, ni aku simpan sini. Okay. Sebelum tu kita perah dulu dia punya limau. Perah dulu dia punya limau. Apa yang ada dalam laksa Sarawak ni ya, macam biasa dia memang menggunakan mi hun lah. Tak pernah lagi aku dengar orang buat laksa Sarawak pakai mi kuning tu kan, mi kuning besar tu. Biasanya memang mi hun saja. Lepas tu dia ada tahu goreng, dia potong-potong macam dadu lah. Lepas tu ada sambal belacan. Ni belacan ni wajib lah. Kalau tak ada belacan memang dia ada kurang sikit lah. Lepas tu dia ada ayam, telur dadar, ada sayur toge dan daun sup dan bawang goreng. Tanpa buang masa, kita try dulu dia punya sup kuah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita try dia punya mie. Bismillahirrahmanirrahim. Dad. Bismillah. Okay, kita ambil tahu, sayur toge, telur, ayam. Okay. Bismillah. Terlupa aku nak cakap apa yang korang nampak ah. Mesti korang tengok macam banyak ah, sebab aku ni dua set ah. Ni aku beli 2 set dan aku makan 2 set untuk laksa Sarawak. Sebab 1 set aku memang tak cukup punya. Sebenarnya 1 set pun dah banyak. 1 set memang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pedas-pedas sikit lah. Pedas-pedas manja. Itulah kalau tidak pedas, tidak juga sedap kan. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, apa yang aku nak cakap tentang dia punya kuah laksa ni kan, dia punya rasa kuah laksa ni memang cukup rasa pekat lah jugalah, memang pekat. Kalau laksa sarap, kalau dia tidak pekat memang tidak berapa sedap lah. Dia punya kuah memang pekat, terasa dia punya ramuan tu lah, yang pernah aku makan yang sedap-sedap. Yang ni pun satu kira kategori sedap juga. Korang boleh try lah. Bismillah. Kalau korang beli, aku cadangkan, bagus lagi korang panaskan dulu dia punya kuah. Pada panas, biar macam mendidih, 100 darjah Celsius. Lagi sedap guys. Bila dijual? Dijual hari seminggu sekali saja. Satu minggu sekali pada hari Ahad. Macam hari inilah. Diorang ada buat pengantaran pukul 2 petang. Macam inilah. Lebih kurang. Kalau korang nak, korang boleh book dulu. Sebab biasa dia open hari, macam hari tu dia open, dah start open hari Rabu lah. Kalau korang mau book awal, boleh juga. Sebab seingat aku, hari tu dia open hari Rabu, hari Khamis dah sold out. Bayangkanlah. Hari pertama dah sehari boleh sold out. Hari Rabu open, hari Khamis sold out. Hari Minggu baru jual. Jadi kalau korang tidak mau terlepas, korang boleh PM awal-awal ya. Recommended sangat-sangat. Bismillah. Bengong-bengong aku makan. Macam aku cakap hari tu, itu tandanya sedap. Kalau aku makan bengong memang sedap lah. Maksudnya lah. Kuah dia ni memang cukup rasa bagi aku lah. Memang menepati cita rasa aku lah. Okay, untuk pengetahuan semua, pasti orang tertanya-tanya kan ke sebelum ni, biasanya Uncle Bob dia punya kedai ada dalam Limang Plaza kan. Tapi sekarang ni dia dah ada kedai baru, area Dick's Kitchen, berdepanan dengan BSN. BSN lah. Aku tak pasti juga sama ada di plaza tu masih buka ataupun dah tutup, ataupun dia pindah dan di kedai plaza tu tutup. Aku pun tak pasti, tapi yang semestinya dia ada kedai baru area Dick's Kitchen Limbang ya. Korang boleh berkunjung pergi sana lah. Kalau nak lagi senang, parking pun senang kan. Bismillah. Okay guys, aku rasa cukuplah sampai di sini saja video aku kali ini. Makan yang makanan Sarawak punya laksa Sarawak dan mi kolok. Yang ni sebenarnya makanan wajib lah di Sarawak. Kalau pelancong dari luar, kena try laksa Sarawak dengan mi kolok. Sebab ni adalah makanan utama lah. Kira dikatakan makanan utama lah. Boleh dikatakan ni makanan utama untuk orang Sarawak. Sebenarnya banyak lagi. Tapi yang ni salah satunya lah.
Jadi korang kena try ya. Untuk rasa Sarawak ni memang aku bagi tahu memang sedap. Dia punya rasa cukup rasa, dia punya kuah tidak cair, memang pekat. Mendapati cita rasa aku. Dan satu tapau tu pun memang dah banyak lah dia punya mi kan. Lepas tu apa lagi lah, semua okey lah. Korang kena try ya. Ni mi kolok ni pun sedap. Cukup rasa juga bagi aku, tidak terlalu berminyak, tidak masin, kadang-kadang ada yang masin juga. Okay guys, sebelum tu jangan lupa subscribe, like, komen dan tekan button lonceng untuk memastikan video terbaru aku yang akan datang masuk ke notification korang. Okay guys, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh.